salam Gerakan Merah Putih Indonesia Merdeka. Saya saat ini merasa bangga dan bahagia sekali di tengah-tengah penjenengan semuanya. Pada jam saat ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nyonya Sitok Sening yang berbahagia saya kira malam ini. Jadi kita ketahui bahwa Sitok Sening itu kok gambar. Nah, pertanyaan ini bahwa Sitok Sening yang tadi sudah disebutkan adalah beliau seorang penyair dan ternyata beliau juga tidak menjelajah pada satu bidang kesenian, namun dia juga merambah pada bidang sutradara, aktor juga beliau di Soekarno ya Pak Sitok. Jadi baginya bahwa seni tidak harus jadi satu, seni tidak harus satu. Jadi bagaimana proses berpikirnya, proses kreatifnya, itu tinggal bagaimana Sitok mewujudkan dalam bentuk outputnya. Bermain-main dalam bidang warna, garis. Nah, disitulah proses yang telah 2014 setelah dia hijrah di Jogja, dia secara intensif belajar untuk melukis dan belajar bergaul dengan beberapa pelukis karena Yogyakarta adalah ibu kota sendiri. Hibrid sebagai perupa dan juga sebagai penulis. Bagaimanapun, saya ikut berbahagia bahwa Sitok hari ini berhasil membuka pameran tunggal karya-karya lukisnya. Adalah proses yang menenangkan. Kadang-kadang dengan sedikit melankoli atau rasa humor atau rasa kangen. Nah, sekian. Dan lukisan Sitok Sering ini saya buka. Terima kasih. Kami mengundang kepada dengan hormat dan juga kepada para undangan kami mengundang untuk bisa bersama-sama dan ini acara kita yang ada di dalam. Tangkap Sitok pemerkosa! Tangkap Sitok pemerkosa! Kembali Bapak Syafiq Sungkar.
dengan Pak Romo. Kita masuk. Kita masuk ke dalam. Terima kasih kami undang kepada seluruh undangan untuk bisa masuk ke dalam juga dengan Ibu Farah Maulida lainnya kami mencari semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian bentuk apapun itu dari semuanya. Kita pemerkosa, kita pemerkosa, kita pemerkosa, kita pemerkosa.
karena sudah terkadung di bawah kerana hukum, saya mengikuti seluruh proses hukum. Jadi proses hukumnya, ya kan? Begitu kamu dituduh oleh seseorang sebagai pelanggar hukum misalnya, kamu nggak bisa enggak kecuali kamu patuh terhadap proses hukum, gitu. Kamu punya hak untuk menyatakan bukti-bukti kamu untuk menyangkal tuduhan-tuduhan itu. Sementara mereka juga punya hak untuk membawa bukti-buktinya. Nah, seharusnya kalau mereka berpikiran waras, gampang kok. Kalau mereka memang menuduh saya, lo tinggal lengkapi bukti-buktinya, bawa ke penyidik, benar ya? Itu loh. Jadi jangan mengganggu aktivitas saya dong. Gampang, kalau kamu punya bukti, bawa ke mereka, mereka kekurangan bukti kok. Gitu loh. Ya kan? Mudah sekali sebenarnya. Tapi kalau kamu gak punya bukti, jangan ngotot dan jangan merusak kehidupan saya dong. Ya kan? Itu namanya destruktif kan? Seolah-olah mengatasnamakan hukum keadilan, tapi melakukannya sendiri ya. Dan sebaliknya. Sudah pasti fitnah, 100% fitnah. 100%. Dan Anda juga tergabung di dalam Salihara, teman-teman Salihara sendiri terhadap sebelah sejak juga. Kasus itu saya keluar. Sejak kasus itu keluar? Dengan maksud agar institusi tempat bekerja saya tidak ikut dihujat. Tapi kan mereka nggak bisa. Mereka orang-orang sakit yang siapapun yang dekat dengan saya ikut dihujat kok. Misalnya galeri. Galeri itu proses bisnis biasa, Bu. Anda memilih pelukis dibantu oleh kurator dengan perhitungan artistik, bisnis dan lain-lain. Loh, katanya setiap orang yang memberi ruang pada saya mendukung pemerkosaan itu bagaimana? Enggak. Aksi di luar, aksi. Oh, saya berterima kasih karena ikut meramaikan acara saya. Bagaimana dengan kasusnya, Pak? Dengan kasus yang kasus saya masih berjalan dan sudah 6 kali berkasan ditolak oleh kejaksaan karena tidak ada bukti. Yeah. Harusnya yang mereka lakukan adalah membawa bukti-bukti kepada penyidik, bukan yeah, mengganggu acara saya. Yeah. Kalau mereka berpikir waras. Maka dari itu saya akan membacakan surat pernyataan sikap kita dari aliansi tolak buayawan pemerkosa kita KRE. Selama 3 tahun berturut-turut kekerasan seksual adalah kasus tertinggi dibanding kekerasan di lain ranah komunitas. Kasus kekerasan seksual di ranah komunitas pada tahun 2017 mencapai angka 2.290 kasus. Penanganan kasus kekerasan seksual terkendala lemahnya kekuatan pembuktian karena ketiadaan saksi dan alat bukti yang mendukung, karena rata-rata korban melaporkan kasusnya dalam jeda waktu yang cukup lama dan kejadian perkara. Adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, pelaku yang memiliki posisi politik, sosial dan ekonomi yang tinggi, lalu menggunakan posisi tersebut untuk mempengaruhi proses hukum yang berjalan. Betul itu. Betul. Korban pun semakin tidak berdaya untuk menuntut sang pelaku atas kejahatan seksual yang telah dilakukan. Salah satu kasus kekerasan seksual high profile yang sempat mencuat kerana publik adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sito Srengenge terhadap mahasiswa FIBUI berinisial RW. Kasus kekerasan seksual ini merupakan kasus yang sangat penting karena korban berakhir hamil dan Sito menolak untuk bertanggung jawab. Sayangnya, proses pengadilan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sito terhadap RW menjalani proses persidangan yang cukup lama dan alat. Meskipun proses persidangan terus berlanjut, Sito masih bisa lenggang berjalan mengadakan pameran-pameran seni dan sastra baik di Indonesia maupun luar negeri. Maka dari itu, kami menyatakan sikap 1. Adili dan penjarakan Sito Srengenge. Adili! Berikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh perempuan korban kekerasan seksual. Kalian juga. 3. Percepatan
berlaku adil, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memberikan ruang bagi pasangan pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk penghormatan yang memberikan rasa keadilan bagi korban.